Ini dia bos sayurnya, ini dia bos sayurnya. Ya kenapa nih? Ugal-ugalan tuh, kenapa masuk penjara? Kameramen, ya. Kita mau kemana nih? Ke rumah Upin aja yuk, Ari. Ayo, kita ajak Upin main petak umpet. Ayo. Ini Upin, cuma beli duit. Wah, ngapain Upin? Ya, push up. Aku lagi push up, biar badan kuat, sehat, dan gak sakit-sakitan. Ayo Upin. Diri, kamu mau kemana? Aku mau beli makanan sama Upin, ya kan Upin? Iya, kita beli makanan, entah lapar nih. Aku mau ikut. Ari mau ikut di mana nih, Upin? Gak apa-apa deh, biarin aja dia ikut. Kau ikut juga kameramen? Iya, Bidui, aku juga lapar, Bidui. Yaudah, buka gerbang. Oke. Few moments later. Kalian habis dari mana? Dari habis jalan-jalan, Bidui. Wah, bisa-bisanya dia jalan-jalan, Upin. Iya, habis beli es. Wah, gak ngajak-ngajak dia, Upin. Iya. Curang banget kalian berdua, gak ngajak-ngajak kita. Iya, gak ngajak-ngajak. Lihat ke depan kameramen. Itu lagi main tadi. Bidui, itu ada bus tayo lewat. Oh, iya, Upin ada bus tayo lewat, Upin tadi. Gimana nih, Dik? Kita kejar apa enggak nih, Dik? Kita ikutin aja, mumpung satu jalur. Nah, ayo nih, kita kejar. Gimana kameramen? Ayo, Bidui. Oke, guys. Kita bakalan coba kejar, guys. Wah, tumben-tumbenan ada bus tayo lewat, teman-teman. Iya, biasanya kan ada truk apa namanya itu? Truk tambang. Balik kampung. Ah, balik kampung, betul tuh. Lihat-lihat ini mobil apa nih? Coba lihat, teman-teman. Mobil Tesla. Bukan, itu mobil orang tuh. Oh my god. Ya udah yuk, kita sekarang bakalan coba ikutin bus tayo, guys. Tadi dia lewat. Kita harus ikutin. Wuih, hati-hati udah deh. Hati-hati. Wah, itu guys, depan dia guys. Nah, itu dia bus tayonya. Dia mau kemana dulu deh? Nggak tahu, kita ikutin aja, mumpung kita satu jalur. Iya, Bidui, ikutin aja. Gimana kameramen, bagus nggak? Bagus, Bidui. Kita kejar itu ya, teman-teman ya. Sekalian kita bikin konten nih, soalnya kameramen bawa kamera. Iya nih, mumpung bawa kamera, Bidui. Ini ada acara nih, Bidui. Acaranya ada bus tayo. Acara apa, Upin? Nggak ada acara, ah. Ada mungkin. Oh, gak ada. Sekolah deh. Dia belok, sabar. Aku mau belok dulu, guys. Bus tayunya belok soalnya. Hati-hati kameramen. Kita mau belok nih. Ya, Bidui. Oke, Upin. Hati-hati, Bidui. Upin aja nabrak orang, Bidui. Enggak lah. Oke, guys. Kita masih ikuti bus tayo. Dia mau kemana tuh? Apa jangan-jangan dia mau ngikut kita beli makanan, Upin? Bisa jadi, Dik. Mungkin dia lapar supirnya, makanya. Betul, Upin. Ya udah guys, kita ikutin dia lagi, teman-teman. Nah, itu dia bus tayonya, Upin. Kita masih ngikutin dia. Ya, kemana tuh, Dik? Kita harus waspada nih, Dik. Ah, waspada, emang dia hantu. Bisa jadi hantu. Gimana kameramen? Masih bagus? Masih, ketangkap gambarnya? Masih. Oke guys, kita bakalan coba ikutin sampai mana bus tayo itu. Upin, kalau nanti bus tayonya berhenti gimana? Apa kita mampir foto? Iya, foto aja deh, Dik. Foto? Iya, kau HP? Bawa. Bahasanya bawa HP kau ya? Aku juga mau foto. Aku udah nge-fans banget dari dulu sama bus tayo. Kalau nanti dia berhenti, kita masuk yuk ke dalam bis. Numpang. Oh, betul. Kita bakalan masuk sekolah. Oke, guys. Kita bakalan ada di dalam bus tayonya. Mana aku tahu, kayaknya warna biru deh. Yaudah, guys, kita bakalan coba ikutin terus bus tayo itu, teman-teman. Let's go. Kita bakalan ikutin terus bus tayo itu, guys. Let's go, Dik. Mungkin dia mau beli nasi juga, Dik, sama sebelah kita, Dik. 5 minutes later. Oke, guys, bus tayonya hilang. Kita beli nasi aja dulu, guys ya. Beli makanan di sini, teman-teman. Wah, ini nasinya enak nih. Nasi begenyol. Kok tahu, Pin? Tahu lah, aku beli sini. Oh, gitu. Nah, kita beli di sini, guys. Aku yang beli apa kau yang beli, Dik? Ari yang beli. Oke, guys, Ari sedang beli nasi tuh di sana, Upin. Waduh. Tuh lihat kameramen tuh. Ari sedang antre di sana sama ibu-ibu. Ayo, Ri, saling negosiasi, Ri. Nah, siapa yang bakalan duluan dapat tuh? Ibu-ibunya atau Ari? Bisa jadi ibu-ibunya beli duit. Kita harus nungguin Ari, guys. Dia beli nasi. Pasti Ari lama tuh. Ya, pasti lama nih. Meanwhile, in our universe. Wow, udah dapat, guys. Nah. Wah, nasi mantap. Jadi, taruh di belakang aja.
Oke, sekarang nasinya sudah cukup. Mari kita pulang. Tuh, lihat tuh. Dia mau kemana tuh, Dek? Kita ikutin. Ikutin aja ya, Dek. Boleh, ikutin aja. Oke. Oke, guys, kita bakalan ikutin Bes Tayo, guys. Dia lewat tadi depan kita. Kira-kira dia mau kemana itu? Nggak tahu, padahal tadi udah hilang ya. Oke, guys, kita bakalan kejar Bes Tayo itu, guys. Demi konten. Demi masuk ke dalam bes itu ya. Ayo, Upin. Ayo, Dek. Kepo di. Kepo isi dalamnya. Iya, iya. Dia udah jauh, lihat kameramen. Jauh banget udah. Enggak kelihatan dia. Udah enggak kelihatan, guys. Udah jauh banget. Di mana nih? Wah, boleh deh kita balik deh. Kita balik. Iya. Aduh, aku haus nih. Aku ke Alfamart dulu, ke Indomaret ya. Kayaknya depan deh Indomaret deh. Ah, ini nih. Oke, guys, kita bakalan ke Indomaret dulu beli minum, guys. Tadi udah beli makan, sekarang kita harus beli minum. Sekarang borong Happy Meal deh. Ya, Happy Meal pak ya. Nggak ada Happy Meal di sini. Nah, kita kalian beli minum, guys. Kameraman di sini dulu ya sama Upin ya. Iya ya. Siap beli duit. Ayo, Kak Ari, kita belanja Ari. Belanja Ari. Kita bakalan beli minum dulu, guys. Let's go. Kameraman, ini duit dateng nih. Dia borong minuman tuh. Gimana deh, Dik? Kau borong semua minumannya? Enggak lah, aku beli 4 doang. Ah, ini buat kau, kameraman. Kasih beli duit. Apa, Ri? Ini buat kau, Ari. Kasih. Ini buat Upin. Oke, makasih, Dik. Nanti kita makan-makan. Makan nasi, plus? Aku juga beli ini, guys. Waduh, Dik. Coklat. Apapun makanannya, minumnya tetap teh botol, guys. Tapi bukan endorse ya. Oke, guys, kita bakalan coba makan ini dulu. Selama apa deh, Kinerjoy? Iya, Kinerjoy. Mainannya mana ya? Oh, kayaknya ini mainan Upin. Buka Upin. Ini, guys. Kinerjoy. Enak nih, kameraman. Upin. Ini mainan apa nih, Dek? Mainan apa tuh? Bebek nih. Oh, bebek. Enak, Upin. Wah, udah habis tuh. Gak bagi-bagi kali deh. Kamu beli? Enggak sih. Oke, guys. Kinerjanya udah habis. Sekarang kita bakalan pulang. Kita pulang, kita makan nasi plus minum teh botol soso ya, guys ya. Oke. Lanjut. Ramai sekali di sini. Tadi ada ibu-ibu sih tadi, Dek. Cantik banget, Dek. Upin, kau suka ibu-ibu cantik? Suka dong. Ini aku udah rakit. Bentar, aku mau mundur dulu. Oke, guys, kita bakalan pulang. Let's go. Upin, kau udah rakit tuh, Upin? Iya, dia rakitnya tuh. Kameramen, lihat! Ada Bes Tayo, Upin! Kenapa tiba-tiba datang dulu dia Bes Tayonya? Nggak tahu, Upin, tuh, lihat! Ada Bes Tayo, guys! Kita kejar lagi tuh! Ayo kita kejar, Dek, sampai ujung dunia kali, Dek. Iya! Oke, guys, itu dia Bes Tayo. Kita menemukan dia lagi. Dede, gimana suaranya Bes Tayo, Dede? Aku nggak tahu. Iya, Dede. Gimana suaranya, Ri? Aku juga nggak tahu. Bes Tayo. Bes Tayo. Duh, kamu tahu, Pin. Lanjut, Pin. Dia bis kecil lama melaju, mengebut. Dia selalu ngebut. Wow, Pin hebat. Dia bisa nyanyi. Wah, guys, kita bakalan ikutin terus Bes Tayonya. Jangan-jangan dia sampai di rumah nih, teman-teman. Nah, kalau dia parkirnya di rumah, kita langsung foto-foto nih sama Bes Tayo, Bes Tayo. Let's go, guys. Lihat ya, teman-teman. Dia masih di depan. Oke, guys, dia masih di depan dan masih aman ya. Kita masih bisa ngikutin dia, teman-teman. Wah, kalau begini kita bisa ikutin dengan baik nih, jalannya sepi. Sepi plus mulus lho, Dek. Ya udah, guys, kita ikutin dia terus, teman-teman. Wah, guys, kita sudah sampai di rumah dan Bes Tayonya masih di depan, Upin. Wah, mungkin dia mau ke rumah kita, Dek. Ngapain dia ke rumah kita? Ya siapa tahu ya kan? Enggak lah, nggak mungkin bisa masuk. Rumah kita sempit. Oh, ya juga ya. Dia mau kemana tuh? Ah, paling dia cuma lewat doang kayak tadi. Ya lewat. Tuh, lihat kameramen. Tuh, lihat. Dia cuma lewat doang. Oh, benar juga kalau dia cuma lewat terus. Nggak mungkin berhenti ya kan? Oh iya, nggak mungkin berhenti. Nah, kita ikutin aja dulu. Sampai mana? Ada Pak Polisi, Upin! Bes Tayonya diberhentiin, gimana nih? Wah, gimana nih? Pasti dia ditilang tuh. Ditilang? Iya. Kenapa ditilang? Iya, nggak tahu.
Oh, kita bakalan coba lihat guys, bus Tayonya diberhentiin sama pak polisi tuh. Wah, ada apa nih teman-teman? Kita deketin ya. Kita deketin, terus kita tanya pak polisinya. Yaudah. Terus. Wah, situasi hari ini terpantau dengan lancar nih, jalanan mulai agak sepi nih. Ada bus Tayo nih, dia galak nih. Aku stop dia nih, dia galak nih. Stop. Gawat tuh, Pin! Kameramen! Nah, apa aku bilang kali, Dik? Bus Tayonya ditilang, Dik! Iya, bus Tayonya ditilang, guys! Bener, di bawah sama polisinya! Iya! Wah, kita bakalan coba lihat, teman-teman! Bus Tayonya ditilang dan dibawa sama pak polisi! Oh, dibawa, diangkat, Dik! Enggak lah, nggak diangkat lah! Oke, guys, kita bakalan coba lihat, yuk! Iya, Dik! Oke, guys, kita bakalan turun dulu! Ayo, Pin! Kita bakalan coba cari! Kameramen! Yuk, Dik! Tadi bus Tayonya dibawa ke sana. Itu pak polisinya, guys. Jangan lari, Dik. Enggak, kalian tanya doang. Dia nggak bawa motor. Ayo, cepetan ngupin. Pak polisinya nggak ada di sini, teman-teman. Wah, pasti bus Tayonya ada di dalam penjara, Upin. Gimana nih? Wah. Apa kita lihat, Dik? Bus Tayonya ada, Dik? Yaudah, kita coba tanya dulu. Boleh lihat nggak? Ya, minta izin dulu. Kita tanya-tanya dulu, Dik. Iya. Selamat sore, Pak. Pak polisi, selamat sore. Sore, Pak. Kami mau lihat bus Tayonya, Pak. Apakah ada di sini, Pak? Kalian mau lihat bus Tayo? Bus Tayonya ada di dalam. Dia tadi ugal-ugalan. Makanya aku masuk penjara. Kalian mau masuk penjara? Enggak, Pak. Kami cuma nanya. Kami cuma mau nengok bus Tayonya aja, Pak. Bukan mau masuk penjara. Ya, mau lihat doang, Pak. Soalnya kita ngefans sama bus Tayo. Apa foto? Oh, kalian ngefans sama bus Tayo ini. Ya udah, cuma 1 menit aja ya. Nanti kalau 1 menit kalian semua aku masuk penjara. Ya, Pak. Ayo masuk. Wah, dikasih masuk kita kameramen. 1 menit. 1 menit doang ini. Enggak apa-apa. Ayo Upin, wah, ini dia bus Tayonya. Ya kenapa nih? Ugal-ugalan tuh. Kenapa masuk penjara? Nih, foto aja, kita kan ngefans. Ya udah. Foto kameramen, foto. Keren. Oke, wah, bus Tayo kan masuk penjara tuh dia. Kesian banget bus Tayonya. Bus Tayo, yang sabar ya bus Tayo. Dengar Upin, dia bilang apa Upin? Hei Tayo, dia bis kecil ramah, melaju, mengebur, dia selalu senang. Hei, berasa temanin, kalian cepat keluar. Ayo Upin, kita keluar. Kabar! Wah, dia mau lama-lama di dalam. Untung aku udah lihat jam tadi. Kalau enggak, dia akan masuk penjara. Untung bus Tayonya enggak keluar. Kabar! Kita tadi udah lihat bus Tayo, guys, di penjara. Wah, gimana Upin? Seru banget nih, dia bilang, Hei Tayo, dia bis kecil ramah. Udah. Oke guys, sudah sampai di sini dulu. Untuk kalian yang like video, silakan like di bawah, subscribe channel jika belum. Sampai jumpa di video besok, dadah. Kita kan punya makanan. Ayo, kita makan. Let's go.